ini adalah dasar laut ini yang mengalami pengangkatan. Ini pengangkatan membentuk pegunungan, namanya pegunungan kars atau pegunungan kapur Kendeng Utara ini. Tembikar kuno yang bermotif prasejarah ya. Ini ciri khasnya adalah pola-pola hiasan pada luar dari tembikar. Ya, ini memang sangat kuno sekali. Jadi kita masih di pegunungan. Ini juga masih di pegunungan Kendeng. Di salah satu pegunungan Kendeng ini, tepatnya di Jawa Timur. Nah, ini di puncak gunung ya. Wow, kelihatan itu puncak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama Cakra Nusantara. Ini Mas Pungutan Pring sampai dilusup. Gak ngerti apa yang dicari saja kok. Nyoteng apa Mas sampai dilusup Mas? Semut. Oke, Andika. Tidak jelas ngunguk. Oke Mas, kita lanjutkan perjalanannya. Lanjut. Oke ya. Kita akan melanjutkan perjalanan mencari, kita coba eksplor lagi yang lebih menarik lagi di sini. Mas, coba cari kayu Mas untuk teken Mas. Untuk tongkat Mas. Untuk penunjuk jalan Mas. Karena memang di sini jarang dijamah manusia, jadi kita perlu penunjuk jalan. Enggak ada Mas. Lah iku lho Mas. Iki lho Mas. Le, depane Mas Bongkotan iki lho. Tetep Mas. Menurut ora apa-apa gawe. Anu tok kok. Ya Mas Sakra. Woi. Enggak usah. Untuk petunjuk. Ijo-ijo ya apa ya? Nanti kan nanti. Aku tak mau ajian rek. Ini lewat. Kita anggo minggiro. Keliru rono, gak rono kang. Iya, awas kecemplung lho. Awas kecemplung, ono lubangnya. Ono buah-buahan gede ini. Kita? Iya. Temen lah kang. Iya. Lubang lho. Jalannya sangat ekstrim sekali. Karena kalau kita tidak waspada, jurang di tanah kita, di hadapan kita ini adalah jurang yang cukup dalam. Hei, hati-hati lo yo. Hati-hati anak. Blowoan jurang. Karena ada jurang di sini. Ini ternyata ada jurang di sini. Ini karena kita di samping kita jurang ini ya. Ini lubang, Kang. Oh, misterius ya. Lubang misterius ini, Kang. Lubang bumi. Ada lubang perut bumi. Kita coba lihat ya. Kita buktikan bahwa ini benar-benar lubang. Nah, begitu. Oh, iya. Pasang. Oh, iya. Dalam aja. Dalam sekali, Kang. Makanya kita harus waspada ya. Sulit untuk kita lihat karena rumbuk sekali. Lihat ke bawah. Nyangkol-nyangkol sikil saya. Salah injak. Ini kita sudah di puncak gunung. Gunung Wangi. Teman-teman berada di atas. Ini sudah di puncak Mas ya? Puncak, sudah di puncak kan? Alhamdulillah kita sudah di puncak. Dan di sini padang sekali. Ini ada yang lempoh ini geletak. Ini ada yang lempoh geletak di sini. Kehabisan tenaga. Maput. Pingsan aku pingsan. Ini apa ya? Sip. Ape. Sip. Yang di drone. Iya. Oke. Itu ya, itu kota Babat. Itu kota Lamongan dan itu di sana itu laut. Apa yang pewadang cepat orang. Yang biru-biru itu laut. Itu kelihatan.
dan ini ya, kita masuk ke sini. Ini ada Mas Ega. Ada ketemu apa, Mas? Banyak sekali tulang. Tulang, Mas? Fosil kerang mutiara yang cukup banyak dan melimpah. Ini kerang mutiara, cukup banyak dan melimpah. Ini kerang mutiara. Artinya memang gunung ini pada masa purba sekitar 20 juta tahun silam, ini adalah dasar laut ini. Yang mengalami pengangkatan. Ini pengangkatan membentuk pegunungan, namanya pegunungan Kars atau pegunungan Kapur Kendeng Utara ini. Kemudian pada masa sekitar 1,5 juta tahun silam sampai 10 juta tahun silam, ini ada hunian manusia purba. Bukinya, tulang, ya? Ada tulang-tulang, entah ini tulang manusia purba atau mamalia yang menjadi makanan manusia purba. Banyak gigi-gigi juga, gigi-gigi mamalia juga ya. Nah ini luar biasa sekali. Kayak ini tuh tulang. Ini tulang, jadi fosil. Ini tulang yang sudah memfosil. Entah ini manusia purba, entah itu mamalia ya. Itu cukup banyak sekali di sini. Nah, ini tulang belulang ini. Di sini memang banyak kerang-kerang sekali. Banyak sekali kerang-kerang. Ini asli dan saya rasa tidak mungkin kalau tidak di laut ini. Kita juga menemukan fragmen tembikar yang sangat kuno yang bermotif. Nah ini, tembikar kuno yang bermotif prasejarah ya. Jadi ini tembikar, pecahan tembikar kuno yang bermotif masyarakat prasejarah. Sekitar 3.000 tahun silam sampai 1.500 sebelum masehi ya. Terus 1.500 sebelum masehi ini. Ini ciri khasnya adalah pola-pola hiasan pada luar dari tembikar. Ya, ini memang sangat kuno sekali. Ini luar biasa sekali. Ini berarti membuktikan kalau di sini ada peradaban manusia purba. Ini banyak sekali ditemukan. Kadang-kadang tidak terpikirkan oleh mereka. Jadi tidak sengaja tadi saya kesini dan ternyata memang banyak sekali hal-hal unik. Ini di sini juga loh, menyala. Ayo. Dindingnya menyala merah, Mas. Ini Kang Cakra. Dindingnya loh menyala merah. Yo, dindingnya menyala loh. Iya, Yang. Ini ada kandungan emas loh, Kang Golong, Yang. Ada menyala merah.